my YouTube channel. Okay, so saya dah sampai dekat kita orang punya dom, glamping dom. Nama glamping dom kita orang, kejap, kapus. Okay, nama glamping kita orang bagi nama Adria Glamping Dom, begitu. Tapi nama tempat ni Martini Glamping Park, okay? So, kita orang dah sampai naik atas. Ini adalah bahagian luar dia. Nah, tu siri saya di dalam sudah. Tadi saya ada tengok kan video siri saya naik di atas. Kalau mau naik dekat glamping dom ni kena hiking sikit lah begitu. Sebab yang bahagian jalan tu belum siap lagi, kita orang mau buat jalan khas sikit lah, bagi simen sikit supaya senang, luas dan tidak banyak rumput lah begitu. Okay, so jom kita tengok bahagian dalam macam mana. So, ramai sudah yang pernah booking di sini, jadi saya belum sempat buat video. Jadi kita tengok video suasana di dalam glamping dom lah. Ini bahagian luar ya, nanti saya akan buat view yang lengkap lah dekat bahagian luar. Tengok video cantik kan guys. Bawah tu ada sungai, kamu boleh mandi-mandi di bawah. Okay, so ni adalah pintu masuk dia. Hai. Okay, yang ni masuk-masuk kamu akan jumpa tempat simpan kasut, rak kasut. Okay, kamu boleh letak sinilah kalau hujan. Kalau hujan di luar, kamu boleh letak selipar kamu atau kasut kamu di dalam. And then, kalau kamu meletak di luar pun boleh. Okay, Cah masuk, Cah. Yang ini tali untuk langsir ni lah. Ni adalah bahagian langsir dia. Tepi, tepi. Mami mau tutup. So, si Risa pula ngacau. Okay, so kita boleh tutup pintu dah. Okay, so ini adalah bahagian pintu. Okay. So, rak kasut. Bahagian sini adalah langsir. Langsir. And then, ini adalah bahagian tilam. Queen size tau. Queen size. Ada dua bantal. And then, comfort ada. Ini ada bahagian cadar-cadar. Okay, so yang ni kamu boleh buka lah. Kamu boleh ikat guna yang tadi-tadi untuk tengok view di luar. So nanti saya akan buka lah dia punya, saya akan ikat langsir ni dan tengok view dia macam mana. Okay, so yang ini adalah bahagian dapur. Ya sayang. Ini bahagian dapur dia, mini kitchen. Dan kami ada sediakan gelas. Ada Nescafe, jug dengan air panas. Ini tempat apa, Cah? Ini tempat masak-masak, sinki. Ada ini juga. Lepas tu sini bahagian apa namanya ini? Bahagian mangkuk-mangkuk, piring, pinggan, kuali. Okay. So ada tong sampah juga. Yang ini kami akan simpan dekat store lah. Kami letak sini dulu sementara. Then kita ada peti ais ya guys bagian sini. Mungkin kami akan buat meja lagi di sini. Kami akan buat meja untuk letak peti ais lah, sebab hujan terlalu jauh di sana kan. Sebab bahagian belakang ni kami letak ni penyapu-penyapu semua tu, tempat pembersihan lah untuk tempat penyapu-penyapu, mop-mop sama vacuum lah di sini sepatutnya. Nanti kami akan letak meja, satu meja mini macam ni lah size nya. Dan kami akan letak peti ais tu depan sikit. Okay, so ni adalah meja. Itu ada barang-barang kami. Meja ni untuk meja untuk korang makan lah. Sama ada korang mau makan di dalam ataupun di luar. Di luar pun ada meja. Tengoklah kalau cuaca bagus, boleh lepak di luar. Kalau tidak, boleh lepak di dalam je. Okay. So, ni adalah view siang. Nanti saya akan kasih tengok view malam pula. Yang penting ada aircon ya. Aircon, yang ini bahagian Swiss lampu. Swiss lampu. Malam actually dah nampak. Okay, ni lampu sini. Lampu dapur. And then lampu atas. Okay, jom kita move kepada bahagian tandas. So, towel. Kami ada sediakan. Ada dua towel tau. Nanti saya akan, kalau ada customer, saya akan top up balik towel tu. Kami sediakan dua towel. Okay, yang ini bahagian tandas. Apa kan suara si Risa? Okay, so ni ada tandas. Kita letak ni sebab kalau macam ni dia tidak berapa tutup sangat macam ni lah. So kita orang letak ni supaya tandas ni tertutup dengan rapi. Ha gitu. Ada lagi empat lap-lap kaki. Okay. So kita tengok tandas. So Swiss dia di dalam tau. Ha macam tu. Okay. Ada shower, tandas.
Terus ini lantai dah. Lepas tu ada tong sampah, ada sinki, ada cermin. Dan ada tempat penyangkut towel lagi di sini. Oh, gitu. Okey, so jom kita naik ke atas. Special guys, ada tangga. Di atas ada tilam lagi. So dia ada dua queen size. Atas yang di bawah, ini yang di atas. Kita tengok yang di atas pula. So untuk yang di atas kita kena naik tangga lah. Okey, sesuai untuk orang bujang-bujang, untuk budak, tapi untuk size si Risa tidak dapat lah. Kamu kena bagi dong naik. Okey, sekejap ya. Bagian belakang ni nanti saya kemas. Yang ini sepatutnya kemas. Yang tilam-tilam bantal-bantal tu sepatutnya kami letak di bawah. Tapi belum ada masa. Kejap lagi kita akan bersih bagian sana lah. Okay, so kita naik atas. Allah. Kejap ya. Okay. Ini adalah bagian atas. Ada meja kecil. Lepas tu ada bantal. Bagian sana serisa. Ya, tilam. Dia ada ruang sikit tau sini. Kamu boleh letak barang. Hey. Okay, jom. Ini adalah kawasan luar. Okay. Kawasan luar ni. Okay, yang tu tempat BBQ. Okay, sana tempat BBQ, okay. Yang ni tempat lepak-lepak. Ada atap lagi, Zibu. And then ini bahagian luar dah. Korang boleh ambil gambar di sini. Cantik. Indian view dia. Sangat cantik. Untuk untuk sunrise cantik di sini. Matahari naik di sini. Kalau sunset sebelah sini, belakang. So, ini adalah view dia lah. Bawah ni sungai ya. Oh, nah, nampak tu sungai. Kamu boleh mandi di bawah. Sana tempat kami. Mana? Sana tu yang pondok tu, tu tempat kami. Kalau siapa order sewa dekat dom ni, kamu akan pergi masuk sana lah untuk mandi. Okay, nanti.
Beb, kamu tengok lampu dah automatic hidup. Wah, cantik kan? Oh, kalau lagi gelap, kalau makin malam lagi terang dia punya lampu. So sekarang masih waktu maghrib. Setiap lagi kami mau masuk dalam, mandi, siap-siap untuk mandi, makan, santai-santai dan kita lepak di luar. Okey, untuk malam nanti, jom kita tengok view dia. Hai Risa. Hai. Okey, malam ni kita orang tak ada aktiviti sangat. Just stay je di dom. Ha, tengok dalam pun dah warna lampu warm-warm gitu, cantik kan gitu. Ah, gitu. Okay, so jom kita tengok view petang sikit lah. Nanti saya akan kita tengok view malam lagi. Okay, so nah lampu dah hidup ni, cantik kan. So yang bagian lampu ni, lampu jalan ni, nanti malam dia akan automatic hidup sebab dia lampu solar. Then nanti kalau orang jalan, dia akan auto detect lah orang yang berjalan, dia akan makin terang. Jalan masih belum siap. So mungkin dalam tahun ni atau tahun depan lah kita orang bagi siap untuk simen jalan ni. Tapi so okay, masih boleh lalu. Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.